Dan saudara, sebagai apresiasi kepada awak media, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo menyapa langsung media di Gedung Arya Loka Lanut Halim Perdana Kusuma. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan hubungan baik di antara dua pihak. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo menegaskan, pihaknya mengapresiasi kinerja awak media dan mengharapkan kerjasama yang baik antar dua pihak. Kasau menambahkan, media adalah mitra strategis yang bisa memberikan informasi penting kepada masyarakat, terutama terkait peran dan fungsi Angkatan Udara di tengah masyarakat luas. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada rekan-rekan awak media berkenan hadir pada acara media gathering yang dilaksanakan TNI Angkatan Udara. Adapun tujuan acara ini adalah tentunya untuk kita supaya semakin dekat, semakin mengenal khususnya antara TNI AU dan rekan-rekan media, karena rekan-rekan media ini perannya sangat penting bagi kami untuk lebih mengenalkan TNI AU. Itu menjalin kerjasama termasuk mengenai pendidikan, jadi kita mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap mereka, khususnya di bidang media. Kita juga punya pelatihan-pelatihan dan kerjasama lain yang khususnya terkait dengan teman-teman jurnalis yang punya hubungan dengan peliputan. Sehingga jika ada peliputan-peliputan yang memang membutuhkan bantuan support dari TNI Angkatan Udara, kita akan sangat mudah dan sangat cepat untuk mendapatkannya. Dan juga satu hal yang harus saya apresiasi di sini adalah Angkatan Udara memang adalah salah satu matra yang paling sering memberikan apresiasi kepada media, khususnya kepada teman-teman di televisi ya. Itu mereka benar-benar mensupport baik dari mulai adanya award, kemudian juga ada pers terus seperti sekarang, sehingga hubungan komunikasinya jadi lebih baik.